Halo guys, ketemu lagi sama saya Arif Maulana dan tentunya di channel Arif Production. Nah, pada video kali ini aku ingin membuat ya guys bagaimana caranya memasang dan membuat watermark ya guys. Apa sih itu watermark? Watermark itu misalnya ada orang ya guys yang mengklik watermark itu terus langsung ditujuin ke halaman beranda kita ya guys, beranda channel kita ya guys, supaya mensubscribe channel kita gitu ya guys. Nah, jadi watermark itu ada di samping ya guys, di bawah gitu ya guys, di bawah samping gitu ya guys. Ini kalian tinggal lihat saja guys videonya. Nah, dan sebelum mulai videonya jangan lupa dulu untuk klik subscribe dan klik comment share karena semua itu gratis saya. Nah, kita langsung saja mulai ke videonya. Nah, jadi untuk cara membuatnya kita harus ke Pixel dulu ya guys untuk membuat logo. Nah, contohnya aku yang kayak gini ya guys, backgroundnya ya guys. Terus kalau kalian belum tahu cara editnya, kalian tinggal klik video yang di atas saja ya guys. Nah, terus kalian tinggal menambahin aja ya guys buat game ini, terserah kalian saja. Ini ada secara contoh doang ya guys. Nah, terus kita pilih yang tanda plus, kita pilih yang from gallery. Nah, contohnya aku yang ini ya guys. Terus kita pilih yang di tengah ini ya guys. Kalian tinggal geser yang era restore. Terus kita aktifin enable-nya. Kalian tinggal sesuai anjanya. Dan sudah, kalian tinggal pilih checklist atau bisa juga kalian yang fotonya kayak ada gambar-gambarnya guys, backgroundnya kalian tinggal pilih yang eraser saja ya guys, jangan ini ya guys yang kayak penghapus gitu ya guys, yang kayak ini ya guys, misalnya di sini ada anu ya guys, ada kayak pohon gitu ya guys. Nah, terus kalian tinggal sesuaikan saja ya guys gimana tempatnya enak. Nah, buat gini ya guys, kalau ini ya agak ini ya guys, nggak tahu cara ngepasinnya, kalian tinggal geser saja ya guys, terus geser, terus pilih yang relatif, terus kalian tinggal tekan saja yang di tengahnya ya guys. Nah, ini sudah pas ya guys, terus kalian tinggal pilih checklist, terus pilih yang di ini ya guys, pojoknya ya guys, terus kalian pilih yang gembok. Nah, kalau kalian bisa tambahin teks juga ya guys, klik dua kali terus kalian ketik saja maunya apa, kalau yang subscribe saja ya guys. Nah, ini ya guys, aku mau ingin jalurnya yang kuning saja ya guys. Terus kalian pilih fontnya, aku pilih yang ini aja ya guys. Nah, terus aku pilih juga strokenya warna biru cocoknya ya guys, merah aja guys. Nah, sudah kalian cek saja guys, aku mau ini yang diperbesar gitu ya guys, kalian pilih yang stretching aja guys. Duh, buat aku seginian saja ya guys. Nah, terus kalian pasin maunya gimana ya guys, contohnya segini aja ya guys. Nah, terus kalau buat benerin rapi lagi kayak gini, tinggal ini aja guys, yang paling atas ya guys, yang tengah. Nah, terus kalian pilih checklist. Nah, terus gembok. Nah, aku tanda kayak gini aja ya guys logonya. Terus kalian pilih yang ini ya guys, save, pilih yang save, terus save itu galeri.
Nah, kita keluar. Nah, sesudah ini ya guys, kalian masuk aja ke Google Chrome. Terus kalian ketik YouTube. Nah, guys, YouTube com. Nah, guys. Jaringannya juga agak ngelag ya guys. Nah, setelah gini kalian tinggal pilih yang ke pojok aja ya guys. Nanti guys aku pilih ini dulu guys. Nah, supaya jelas ya guys. Terus kalian pilih yang pojok ini ya guys, yang ada logo. Nah, terus kalian pilih yang ke channel Anda. Nah, yang ini ya guys, ini channel praktik aja guys. Nah, contohnya kayak gini ya guys, aku pilih video yang dulu ya guys, bawah. Nah, ini ya guys tuh, yang di pojoknya ada ini ya guys, ada logonya gitu ya guys, logo. Nah, buat kalian sudah masang juga apa ya guys, yang contohnya aku belum memasang ini ya guys. Nah, terus kita keluar saja dulu ya guys. Nah, terus untuk cara memasangnya kita pilih yang ini ya guys, yang sesuaikan channel. Kita masuk ke YouTube Studio ya guys, yang versi Chrome. Nah, setelah tampilan kayak gini, kalian pilih yang ini ya guys, yang branding. Nah, terus kalian tinggal scroll saja ke bawah ya guys. Nah, terus aku pilih yang ini ya guys, ubah, atau ada juga ya guys di terus hapus. Nah, kayak gini ya guys. Terus kalian pilih yang upload. Nah, terus kalian pasang yang foto tadi deh guys. Aku lagi jelasin dulu ya guys. Nah, contoh yang ini ya guys, aku buat tuh guys. Terus kalian pilih selesai. Terus kalian pilih yang keseluruhan video ya guys, supaya ini tuh watermarknya selalu muncul gitu ya guys. Kita pilih yang payment video. Terus kalian pilih yang publikasikan. Nah, kita kembali lagi ke itu ya guys. Nah, kita kembali ke YouTube ini ya guys. Nah, terus kalian tinggal ini ya guys, cek saja ya guys, sudah muncul logonya ya guys. Nah, mungkin video sampai di sini aja dulu ya guys. Bila ada pertanyaan langsung saja komen, like, komen, like, subscribe ya guys. Nah, mungkin sampai sini dulu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.